Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang ya, paketan dan koleksi cepat ya. Ini saya pesan timbangan digital SF400. Timbangan yang seri saya punya, dia bertahan sampai 5 tahun sebelum casingnya pecah-pecah. Karena saya pakai buat nimbang durian hampir setiap hari kalau musim, kadang bisa sehari berkali-kali. Oke, kita unboxing aja dulu paketnya ya. Ini packing paling luar, kresek biasa. Kita bukanya dulu. Rasa hitam biasa ya, dan kasih karet ya. Ya semoga aja nggak kenapa-napa sih. Saya kira ada babelnya, ternyata tidak. Kita buka aja dulu. Ini cek ya jumlahnya sesuai ya, 3 buah. Ini yang kapasitas 10 kilo saya pesannya. Ini harusnya udah include baterai ya, karena di sini udah keterangannya include baterai. Nih. Included baterainya. Kita cek, kita tes dulu satu per satu. Ini kok baterainya A3, harusnya A2 ini. Ini salah nih ngasih baterainya. Ini harusnya A2 bukan A3. Kita cek dulu yang lain ya. Mungkin apakah sama? Ini speknya di sini jelas ya A2. Ini baterainya A3 semua nih. Ini kasih baterai A3 juga. Oke, baterainya A3. Ya ini baterainya A3 juga, padahal ini baterainya harusnya A2, tapi ya sudah lah. Oke, kita testing aja dulu, kita belikan, kita pasang baterai, stok baterai yang saya punya dulu untuk testing. Ya untungnya saya punya stok baterai A2 cukup banyak ya. Nah, hampir semua peralatan elektronik di rumah ini pakai ini. Loh, loh. Ini kok A3? Speknya di sana A2. Ya sudahlah, semakin aneh saja. Oke, kita pasang aja dulu. Berarti ini saya perlu nyetok lagi baterai A2 ya. Nah, stok baterai A2 saya tidak sebanyak stok baterai A3 saya. Pasang aja dulu untuk memastikan. Kalau A2 tadi nggak masuk ya. Ini A3. Harusnya ada holder tengahnya, cuman ini entah kenapa nggak ada. Atau mungkin yang baru modelnya begini semua. Yang wallahu alam, saya nggak tahu juga. Tapi kalau yang lama itu ada ininya, ada ganjelannya di tengahnya. Jadi dia nggak akan loncat seperti tadi baterainya. Tapi ya udahlah. Nah ini, bisa dicek ya, nyala. Ini timbangan, 15 gram. Kita akan cek satu per satu. Yang ini juga includingnya, karena baterainya ini jangan bilang, oh ya sama. Oke, ini A2 juga. Udah ya, yang lain masih segel biarkan aja, yang nggak segel ini aja yang kita pakai. Kita coba, kita testing yang kedua ya. Ini yang pertama tadi sudah, ini yang kedua kita testing dulu. Hai, ini benar-benar harus tertutup ya, kalau nggak gitu loncat baterainya. Oke, ini udah ya. Kelihatan nggak? Oke. Nah, cek nimbang. 15 gram, sama. Kita cek, ini 2 ya, sudah ya. Kita cek yang ketiga. Ini unit yang ketiga ya. Kita akan cek dulu. Jadi ini memang mungkin yang baru udah A3 ya. Jadi casingnya masih A2 tapi tulisnya di sini A3. Kalau A3 saya berarti perlu nyetok lagi. Stok baterai saya habis yang A3. Oke, kita pasang. Langsung ditutup ya, kalau enggak baterainya akan loncat. Ini nyala ya, 0. Kita timbang sama 15 gram. Jadi simpulannya tiga timbangannya ini berfungsi dengan baik ya, cuman strukturnya aja yang agak aneh. Spesifikasi tertulis dan spesifikasi ininya beda, dan ini dilepas akan gampang lepas ya, mungkin nanti bisa diakali dikasih apa kayak gitu buat mengganjal supaya dia tidak loncat-loncat sendiri kayak tadi. Oke, sekian ya video testing 3 buah timbangan yang saya beli di Tokopedia. Saya agak kecewa karena modelnya bagus yang lama sih,
cuman secara fungsional ya tiga-tiganya berfungsi alhamdulillah. Mungkin kalau Anda ingin check out barang ini, linknya saya taruh di deskripsi video ini ya. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.